cekak. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda semua dan salam Ramadan diucapkan. Pada pagi ini kita bertemu lagi pada hari ini dah 10 Ramadan dan kita akan berbincang tentang diabetes dan Ramadan. Walaupun dah 10 hari kita berpuasa, ya, saya rasa tidak terlambat untuk kita berbincang dan mungkin mendengar sikit ceramah berkenaan diabetes dan penjagaannya semasa bulan Ramadan. Okay. Persoalan lazim yang biasa kita dengar daripada pesakit diabetes untuk dengan datangnya Ramadan ni. Biasanya soalan yang lazim adalah bolehkah pesakit diabetes berpuasa? Pesakit selalu tanya, doktor, saya boleh berpuasa atau tidak? Dan kalau boleh berpuasa, diabetes kita tahu ada yang muda, ada yang warga emas ataupun ada yang menghidap komplikasi diabetes. Jadi siapa yang sebenarnya dibolehkan berpuasa antara pesakit-pesakit diabetes ni? Dan bila kita berpuasa, adakah kita perlu mengambil ubat diabetes ataupun sebab kita puasa, kita tak makan, jadi kita tidak perlu mengambil ubat diabetes. Jadi ini adalah tiga perkara utama yang saya akan bincangkan di sini. Dan kalau kita tengok lebih jauh lagi, populasi dunia dalam dunia ni, populasi Muslim adalah sebanyak 1.9 bilion dan kenapa kita dapat 1.9 bilion 2-3 tahun lepas tak sebanyak ini? Kita dapati terdapat peningkatan sebanyak 3% setiap tahun populasi orang-orang Muslim di dunia. Dan ini mendapat International Diabetes Federation memang menganggap ataupun dia kata okey, kita perlu keluarkan satu protokol untuk diabetes semasa berpuasa Ramadan. So betapa kuatnya kita punya pengaruh, ya. Dan untuk orang Muslim di Malaysia, kita berpuasa selama 14 jam. Kalau berbanding dengan mereka-mereka di negara-negara lain, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam dan sebagainya, bergantung kepada musim. Dan berpuasa, kalau kita ikut dari segi Islam, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, berpuasa tu adalah wajib, okey. Tetapi kalau seseorang itu sakit ataupun musafir, maka tidak wajib baginya berpuasa. Dan berpuasa sepatutnya tidak memudaratkan dan tidak menyukarkan seseorang itu, terutamanya bagi mereka yang mengidap penyakit kronik seperti diabetes. Dan siapakah yang dikecualikan daripada mengerjakan ibadat puasa? So kalau kita tengok di sini, saya just tunjukkan gambar untuk lebih menarik lagi. Orang yang cacat mental contohnya, dia tak boleh berfikir dengan waras, jadi memang dia tak perlu berpuasa. Wanita mengandung sebab dia secara dasarnya makan untuk dua orang, jadi tidak wajib untuk berpuasa. Bila dah bersalin, gantilah puasa tu. Warga emas yang tak larat untuk berpuasa juga tak diharuskan berpuasa. Kanak-kanak yang belum akil baligh, walaupun saya tahu ramai kita memang galakkan kanak-kanak untuk belajar berpuasa separuh hari, dan bila mereka dapat menahan lapar dan dahaga, mereka akan terus berpuasa sampai maghrib. Musafir tidak diharuskan berpuasa juga, dan juga mereka yang mengidap penyakit kronik, contohnya mereka yang ada penyakit buah pinggang dan memerlukan dialisis.
Okey, sebelum kita cakap lebih lanjut mengenai berpuasa bulan Ramadan pada pesakit diabetes, mari kita lihat apakah paras gula pesakit diabetes yang kita katakan terkawal. Okey. So katalah seseorang tu ada diabetes, ini bukan bulan puasa ya. So kalau dia cek gula di pagi hari sebelum sarapan dalam pukul 7, 7, 10 minit macam tu sebelum pergi kerja, bacaan gula yang kita kata cantik ataupun terkawal adalah antara 4 hingga 6 milimol per liter. Dan kalau sebelum masa makan, sebelum makan tengah hari dan juga sebelum makan malam, okay, pukul 12 tengah hari dan pukul 7 malam tu kita tengok paras gula kalau boleh kita nak kurang daripada 7. Dan 2 jam lepas makan, sama ada lepas makan sarapan pagi, lepas makan makan tengah hari ataupun lepas makan malam, bacaan gula sepatutnya adalah kurang daripada 8.5 milimol. Dan bacaan-bacaan gula yang kita galakkan pesakit untuk pantau ni, dia lebih kurang untuk memantau diri sendiri supaya seseorang pesakit diabetes tu tidak makan berlebihan dan tahu apa limit ataupun had dia untuk makan supaya bacaan gula tidak berlebihan. Dan kalau tengok pada bacaan gula tu agak julat dia agak rapat ya. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak semua pesakit diabetes dapat paras gula yang macam tu, tapi memanglah saya rasa agak sukar setelah 20 tahun merawat pesakit diabetes, tak semua orang akan dapat paras gula yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Tapi itu adalah sebagai panduan sahaja. Kalau dapat dekat-dekat macam tu atau tinggi sikit daripada paras gula yang saya tunjukkan pun dah cukup baik pada saya. Dan persoalan seterusnya, adakah pesakit diabetes ni boleh berpuasa di bulan Ramadan? So berpuasa bulan Ramadan ni adalah selamat dan tidak memudaratkan bagi kebanyakan pesakit diabetes. Dan ini adalah sebenarnya bermula dengan nasihat dan rawatan yang rawatan diabetes yang betul sebelum bulan Ramadan lagi. Contohnya 2-3 bulan sebelum bulan Ramadan, kita akan di klinik kita akan bertanya pada pesakit macam mana apa ni, kita akan cek paras gula, kita akan tanya tentang pemakanan dan kita juga akan bertanya adakah mereka mempunyai masalah semasa berpuasa di tahun yang lepas. Jadi kita akan mungkin akan bagi nasihat dan mengubah dos ubat-ubat diabetes untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita juga galakkan pesakit diabetes ni berpuasa sunat semasa bulan Rejab dan Syakban, 2 bulan sebelum bulan Ramadan, supaya dia dapat tahu macam mana paras gula dan macam mana keadaan dia, adakah dia perlu tukar ubat ataupun adakah dia mengalami masalah semasa berpuasa. Jadi dia boleh berbincang dengan doktor supaya bila bulan Ramadan tu datang, hari pertama dan hari-hari seterusnya dia tak akan ada masalah walaupun mengidap diabetes dan perlu mengambil ubat diabetes. Jadi untuk memudahkan pesakit dan ahli keluarga yang menjaga pesakit diabetes di rumah dan juga untuk para doktor yang masih baru dalam bidang diabetes, kita kategorikan pesakit diabetes kepada 4 kategori. Satu, pesakit diabetes yang mempunyai risiko sangat tinggi jika dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, pesakit diabetes mempunyai risiko tinggi. Ketiga, pesakit diabetes yang berisiko sederhana. Dan yang keempat, pesakit diabetes berisiko rendah. Dan bila kita cakap risiko ni, maknanya risiko untuk dia mendapat masalah ataupun komplikasi diabetes bila dia berpuasa semasa Ramadan nanti. Dan kita cakap tentang kumpulan pertama, iaitu diabetes yang berisiko sangat tinggi. Contohnya kalau pesakit tu mengidap penyakit diabetes jenis 1, penyakit diabetes jenis 1 ni dia memerlukan insulin. Biasanya pada kanak-kanak,
the insulin injection ataupun injeksi insulin 4 kali satu hari. Masa sarapan pagi, masa makan tengah hari, masa makan di malam dan juga 10 malam sebelum mereka pergi tidur. Walaupun kita dapati sekarang ni ramai juga pesakit diabetes jenis 1 yang dia dah semakin membesar dan dia pandai kontrol pemakanan dan dia rajin untuk memantau paras gula dan mereka boleh berpuasa dengan dipantau secara apa ni berkala oleh doktor. Jadi biasanya kita akan berikan lebih perhatian kepada kanak-kanak atau remaja yang mengidap penyakit jenis 1. Saya dapati kebanyakan mereka akan mengerjakan ibadat puasa. Walaupun kalau dia tak terkawal, kita tak galakkan sangat untuk berpuasa lah. Itu maknanya risiko dia tinggi. Yang kedua, mereka yang baru saja mendapat serangan jantung. Yang kita tahu pesakit diabetes dan penyakit jantung dia memang orang kata dia bersama-sama. Kalau ada diabetes, adalah penyakit jantung. So kalau macam 2-3 bulan sebelum bulan Ramadan tu dia ada serangan jantung yang major ataupun orang kata heart attack, jadi kita tak galakkan sangat untuk untuk berpuasa, sebab kalau berpuasa katalah paras gula terlalu rendah, dia akan menyebabkan gangguan ritma pada jantung, dia dah arrhythmia kita panggil, dan boleh menyebabkan seseorang itu pingsan ataupun susah nafas dan sebagainya lah. Tapi kalau paras gula dia sentiasa terkawal selepas serangan jantung, jadi tak ada masalah. Pesakit yang ketiga yang berisiko tinggi adalah mereka yang mengidap diabetes dan juga mempunyai hipoglisemia berulang. Dan juga kadang-kadang hipoglisemia tapi dia tak sedar yang dia mengidap hipoglisemia. Hipoglisemia adalah paras gula yang rendah dalam badan. Okey, kurang daripada 4 milimol per liter. Kalau dia selalu masuk hospital 2 bulan, 3 bulan sebelum bulan puasa Ramadan ni, jadi kita tak galakkan dia berpuasa sebab dia akan berisiko untuk mendapat hipoglisemia lagi. Dan hipoglisemia ni dalam kes-kes yang teruk dia boleh pingsan. Okey. Ada banyak kes yang bawa dibawa oleh ahli keluarga mereka mendapat hipoglisemia dan pingsan di rumah. Dan sesetengah pesakit sebab dia selalu sangat mengidap hipoglisemia, bila paras gula dia 3 milimol per liter pun dia masih masih sedar, maknanya dia tak pingsan, dan itu juga berbahaya kerana dia boleh menyebabkan macam yang orang kena serangan jantung, dia boleh menyebabkan arrhythmia ataupun rentak jantung tu tak normal dan boleh menyebabkan juga pingsan ataupun kegagalan jantung. Yang ketiga, pesakit kronik, contohnya penyakit kronik, contohnya pesakit dialisis ataupun penyakit-penyakit lain, contohnya kanser dan sebagainya. Jadi kita tak galakkan, dan kalau masa yang sama ada diabetes memang kita tak galakkan untuk berpuasa. Risiko hipoglisemia sekali lagi. Dan juga pesakit diabetes yang tidak terkawal. Jadi kalau sebelum bulan puasa, gulanya sentiasa tinggi. Paras gula tinggi, contohnya 20 lebih sekali bila cek. Dan tak pernah kontrol dan mempunyai simptom yang berterusan. Contohnya sentiasa letih, kurang berat badan. Okay, dan selalu dapat jangkitan kuman. Jadi kita tak galakkan untuk berpuasa di bulan Ramadan kerana gula tu akan mungkin jadi lagi teruk, lagi tinggi. Walaupun kita mungkin fikir gula akan rendah bila kita berpuasa, tapi kalau dia punya asalnya tinggi, bila berpuasa walaupun tak makan gula tu mungkin akan tinggi bacaannya. Dan yang ketiga, pesakit diabetes yang tak terkawal dan juga mempunyai pekerjaan yang orang kata pekerjaan buruh kasar, contohnya construction worker ataupun bekerja di ladang yang memerlukan memerlukan tenaga, okey, mungkin pada hari tak bekerja dia boleh berpuasa lah. Okey, kumpulan kedua adalah
pengidap diabetes yang mempunyai risiko tinggi. Okay, dia paras gula yang pertama, paras gula terkawal. Walaupun terkawal tapi tak adalah cantik sangat. Contohnya dia punya paras HbA1c. HbA1c ni adalah paras gula selama 3 bulan purata antara 7.5 hingga 9%. Kita kalau boleh kita nak yang kalau kita kata terkawal, HbA1c tu 7.0 dan ke bawah. Okay. So kalau paras gula dia naik sikit macam ni, dia mengidap hyperglycemia tapi bolehlah dipanggil terkawal. Kita masih terima lagi. Dan yang kedua, mereka yang warga emas yang tinggal bersendirian, kita bimbang dia akan mempunyai masalah hypoglycemia, mungkin masalah tak bangun, lupa bangun sahur dan terus ataupun tak dapat bangun sahur, tak sedar dan terus berpuasa sampai petang, takut dia pingsan nanti. Yang ketiga, orang ataupun sakit yang mengambil ubat yang mengganggu pemikiran, maknanya dia dah tak boleh nak memberikan dia punya judgement, dia jadi tak boleh memberikan pendapat sebab kesan sampingan ubat-ubat yang diambil. Yang ini pun kita kata dia berisiko tinggi, diabetes berisiko tinggi. Contohnya pengidap diabetes dan pada masa yang sama dia mempunyai masalah gangguan mental, mungkin depresi. Jadi kadang-kadang dia ubat ni dia mempunyai kesan sampingan. Jadi kita tak galakkan untuk berpuasa. Warga emas yang mempunyai masalah kesihatan dan juga pada masa yang sama mengidap diabetes juga kita tak galakkan untuk berpuasa. Yang kelima, pesakit diabetes yang mempunyai banyak komplikasi diabetes, contohnya kegagalan buah pinggang walaupun masih tak memerlukan dialisis tetapi buah pinggang tu dah tak normal. So risiko dia adalah tinggi walaupun kita tak adalah cakap tak boleh puasa. Setengah pesakit masih boleh berpuasa dan dipantau dengan ketat ataupun kita jumpa lagi kerap sebelum kadang-kadang bulan Ramadan pun dia akan jumpa nurse dan berbincang tentang paras gula dia. Dan pesakit jantung, okay, yang ada masalah hati, osteoporosis dan sebagainya. Jadi mereka ini berisiko tinggi. Dan pesakit diabetes yang kita kata insyaAllah tak ada masalah untuk berpuasa adalah pengidap diabetes yang berisiko sederhana. Maknanya dia punya diabetes terkawal, okay. Walaupun dia ambil rawatan ubat-ubat termasuk insulin tetapi paras gula sentiasa bacaan kurang pada 10, HbA1c purata 3 bulan tu kurang pada 7%, jadi kita galakkan dia berpuasa. Dan yang keempat, pesakit diabetes yang berisiko rendah, maknanya diabetes dia sentiasa terkawal, paras gula tu memang dalam julat yang kita inginkan dan dia kawal sama ada dengan mengamalkan gaya hidup sihat, makanan sihat dan buat exercise ataupun kalau dia ambil ubat pun ubat-ubat yang dos dia tak tinggi sangat. Jadi ini adalah pesakit yang berisiko rendah dan kita galakkan mereka berpuasa. Dan jika seseorang itu berpuasa, pesakit diabetes, mereka perlu berbuka puasa apabila paras gula terlalu rendah ataupun kita panggil hypoglycemia. Dan apakah paras gula yang kita katakan rendah tu? Maknanya bila dia check menggunakan glukometer, mesin yang kecil itu, paras gula kurang pada 4. Okay. Dan juga kalau paras gula terlalu tinggi, lebih daripada 16.7 ataupun mungkin nak senang lebih pada 16 milimol per liter, maknanya paras gula terlalu tinggi. Jadi kita akan minta pesakit diabetes ni untuk berbuka puasa. Sebab kalau tak buka puasa, tak batalkan puasa, kita bimbang mereka akan pingsan dan seterusnya perlu dimasukkan ke hospital. Jadi hilang kisah nak puasa 2-3 hari seterusnya.
Okey. Hypoglycemia, kajian telah dilakukan di seluruh dunia. Ingat saya beritahu penduduk Muslim di dunia dalam 1.9 bilion. Jadi kajian di seluruh dunia termasuk di UK, di negara Arab, di Malaysia, Indonesia, kita terlibat dalam kajian tu dan kita tengok, kita lihat apakah apa ni komplikasi diabetes semasa bulan Ramadan, dan kita dapati hypoglycemia ni kerap berlaku 5 kali daripada hari biasa. Okay. Jadi itu yang kita tak nak berlaku pada pesakit kita. Apakah tanda-tanda hypoglycemia? Dan contohnya menggigil, okay. Rasa lapar yang amat sangat, berpeluh-peluh, macam orang tak makan. Saudara-saudari semua memang pernah mengalami kalau lambat makan rasa lapar yang amat sangat. Okay, kalau rasa macam tu, kalau anda pengidap diabetes, jadi perlu cek, cek paras gula dalam badan gunakan glukometer. Dan hyperglycemia, paras gula yang terlalu tinggi juga boleh terjadi. Tandanya adalah dahaga yang amat sangat, penglihatan kabur, lemah atau letih, mulut kering, kulit mengkering, dan kerap membuang air kecil. Itu tanda paras gula terlalu dalam badan, dan juga pening juga adalah tanda-tanda hyperglycemia atau paras gula terlalu tinggi dalam badan. Dan kajian yang sama juga yang saya sebutkan tadi mendapati prevalence ataupun kejadian hyperglycemia semasa bulan Ramadan adalah lebih kerap, iaitu 7 kali lebih kerap daripada biasa. So kita tak boleh fikir ataupun kita tak boleh anggap bila berpuasa paras gula automatik akan turun, sebab pesakit diabetes dia punya baseline ataupun dia punya aras gula yang awal-awal lagi memang dah tinggi. Jadi kalau berpuasa dan tak minum, boleh dikatakan secara kasarnya gula tu jadi lagi pekat, jadi pekat, dan dia hyperglycemia. Jadi 7 kali lebih kerap daripada keadaan biasa ataupun jika bukan di bulan Ramadan. Dan kedua-dua keadaan ini adalah memudaratkan. Dan lagi satu sebab untuk seseorang pesakit diabetes itu berbuka puasa adalah jika berlaku dehidrasi. Now, macam mana dehidrasi ini boleh berlaku? Dehidrasi di kalangan pesakit diabetes berlaku bila paras gula terlalu tinggi. So, paras gula yang tinggi ini akan menyebabkan kita kerap pergi kencing. Ya? Pesakit diabetes kerap pergi kencing. Bila kerap pergi kencing, air akan keluar dari badan. Dan bila air keluar dari badan, jadi secara dasarnya keringlah, ya, badan kita, sel-sel dalam badan kering. Dan apakah tanda-tanda dia? Kalau teruk sangat, dehidrasi itu haus, ya? Haus yang keterlaluan, mulut yang terlalu kering. Dan macam melekat-lekat dengan lidah dengan langit ni melekat, lekas marah dan kebingungan. Setengah orang tu dia bingung, dia tak boleh nak buat keputusan. Kadang-kadang bila tanya nama pun dia macam ingat, dia tak tahu siang ke malam. Ataupun kalau kes yang lagi teruk, lama-lama air kencing dah makin kurang, lagi pekat dan warna orange tu jadi warna mata pun cengkung, macam orang yang sebab kulit dah kering, sel-sel dah kering, denyut dan nafas menjadi lebih cepat, dan tekanan darah juga akan menjadi rendah dan boleh menyebabkan kita panggil shock ataupun dan seterusnya pingsan. Okey, kalau dehidrasi ni sangat teruk, dia boleh juga menyebabkan kegagalan buah pinggang. Jadi kita tak nak perkara-perkara sebegini berlaku semasa berkaitan pada pesakit diabetes. Okey, saya bercakap pasal memantau paras gula dalam darah. Bila kita nak pantau paras gula dalam darah? Tengok pada slide di sini, ada lebih kurang 5 kali, tapi
Sebenarnya bukanlah saya kata nak kena cek 5 kali sehari. Okay? Dan pemantauan paras gula ni kita galakkan terutama bagi mereka-mereka pesakit diabetes yang mengambil insulin injection. Kalau yang ambil ubat makan ataupun pil, mungkin dia tak cek kerap sangat. Okay, kenapa kita perlu cek semasa insulin masuk puasa? Jadi kita nak tengok insulin tu cukup atau tidak untuk kekalkan pada sampailah sahur. Dan setengah orang dia perlu ambil ubat kencing manis ataupun insulin masa sahur. Jadi kita tengok pukul 10 pagi tu gula dia masih tinggi ataupun dah rendah. Dan pukul 2 petang tu pun kita perlu tengok setengah orang ambil insulin masa pagi ataupun ubat yang menyebabkan paras gula jadi rendah. Kita tak nak dia rendah sangat, nanti tak sempat nak sampai pukul 6, gula dah kurang daripada 4. Okay. So pukul 6 petang pun penting sebab setengah orang pukul 6 petang gula dia 4, dia tak nak buka puasa. Nak sampai pukul 7 dia punya paras gula dah jadi 2 milimol dan masa tu dia pengsan. Nah, jadi itu pentingnya untuk untuk memantau paras gula. Dan sudah semestinya pukul 10 malam lepas terawih dan murih. Okay? Jadi kita tahulah kita ni makan berlebihan atau tidak. Macam saya cakap, bukan maknanya akan kena cek ataupun cucuk jari kita sampai 10 kali, sampai 5 kali satu hari. Kita pilih-pilih masa lah bila nak cek, dan itu akan jadi kita punya guidance ataupun orang kata sebagai panduan adakah paras gula kita tu cantik ataupun tidak ataupun terkawal. Okey, saya tahu untuk rawatan diabetes ni sebenarnya dia menyeluruh, bukan setakat ubat sahaja. Dia melibatkan pemakanan yang sihat dan juga exercise. Senaman yang saya kira telah dibincangkan pada minggu lepas oleh pakar-pakar yang berkenaan. Jadi saya akan lebih bercakap tentang perubahan ubat semasa di bulan Ramadan ketika berpuasa. Jadi pesakit mungkin perlu menukar dos ubat diabetes ataupun dos insulin semasa berpuasa. Saya kata mungkin ya. Sebab ada setengah-setengah pesakit dia tak perlu tukar dos dan dia tak ada masalah. Ini kenapa kita perlu ubah ataupun tukar dos ubat dan insulin, kerana pesakit diabetes tidak makan dan minum di siang hari. Di Malaysia kita lebih kurang standard 14 jam setiap tahun, 14 paling kadang-kadang 13 jam setengah atau 15 jam paling lama. Tapi negara-negara lain yang ada musim-musim tertentu ada yang sampai 18 jam. So, untuk yang slide seterusnya, saya akan berbincang tentang ubat diabetes yang berbentuk pil. Okay? So, kalau kita tengok di slide ni, saya suka untuk kategorikan ataupun letakkan ubat-ubat diabetes tu dalam 5 kumpulan supaya senang. Katalah tuan-tuan dan puan-puan ambil metformin dan Acarbose. Okey, senang. Saya cakap dia kumpulan 1. Kumpulan 2, ubat-ubat seperti Dimicron, Amaryl, Glipizide ataupun Dionil. Sebab ubat-ubat yang yang saya sebutkan ni, dia akan merangsang pankreas untuk hasilkan insulin. Jadi risiko untuk hypo ataupun hypoglycemia ataupun paras gula terlalu rendah tu ada. Kumpulan 3, Avandia dan Actos. Kumpulan 4, Januvia, Galvus, Tragenta, Emblaza. Dan kumpulan 5, Jardiance dan Foxica. So kalau kita tengok kumpulan ubat ni, dia sebenarnya dia kelas yang sama. Maksudnya cara dia bertindak adalah sama, cuma dia daripada syarikat-syarikat farmasi yang berlainan. Jadi nama dia ada lain sikit lah, walaupun cara dia bertindak lebih kurang sama. Okay, so kita pergi kepada ubat metformin dan Acarbose. So metformin ni dia bertindak dengan cara macam mana dia kurangkan gula dalam badan, dengan cara dia mengurangkan penyerapan gula daripada usus. So bila kita makan, makanan dicernakan dan gula akan diserap ke dalam peredaran darah.
okay, daripada daripada usus tu. So ubat metformin je dia itu cara dia bertindak, dan Acarbose pun lebih kurang macam tu. So kalau tengok metformin dia ada yang dos yang 850, ada yang dos 500, dan kalau Acarbose ataupun glucobay ya, kalau tengok kotak situ yang warna hijau di bawah tu ada yang 50 miligram, ada yang 100 miligram. So dia dos dia 3 kali sehari, setengah orang ambil 2 kali sehari. Tengok macam mana dia punya keadaan gula. Dan ubat metformin dan Acarbose ni biasanya kalau ayah biasa 2 kali sehari atau 3 kali sehari, dia tidak menyebabkan hypoglycemia. Jadi tak ada perubahan dos semasa bulan Ramadan. Cuma perlu diambil masa sahur dan masa buka. Maknanya yang tengah hari tu tak payah ambil lah. Okay. Kalau yang metformin setengah doktor dia akan bagi 500 miligram 3 kali sehari. Jadi kalau 3 kali sehari setengah pesakit dia akan ambil 1 biji pagi dan 2 biji masa buka puasa. Bergantung pada banyaknya dia makan lah. Okay. Dan begitu juga dengan Acarbose. So biasanya kita akan terus kata tak payah ambil yang tengah hari, ambil yang pagi tu jadikan masa sahur dan yang makan malam ambil masa berbuka puasa. Jadi kalau siapa yang ambil ubat metformin atau Acarbose, senang saja nak tukar cara pemakanan dia. Kumpulan yang kedua, Dimacron, Amaryl, Dionyl. Dionyl saya tak tunjukkan gambar di sini sebab kita dah jarang gunakan Dionyl sebab risiko hypoglycemia sangat tinggi, terutama pada pesakit-pesakit yang warga emas. Jadi kita jarang gunakan walaupun masih ada lagi di Malaysia ni, dan setengah-setengah klinik masih gunakan. Boleh digunakan tapi kita jarang gunakan. Okay. So yang biasa kita bagi pada pesakit adalah Dimacron. Okay, Dimacron ada dua jenis. Satu Dimacron MR, dia 30mg ada, 60mg ada. Dan lagi satu adalah Dimacron yang kat bawah sekali tu 80mg 2 kali sehari. Jadi kalau kita tengok Dimacron MR, dia dos dia sekali sehari. Amaryl sama ada 3 ke, 4mg ke atau 2mg ke, dia sekali sehari. Dan Glipizide tu yang 5mg sekali sehari. Jadi kalau yang sekali sehari, ubat ni dia merembeskan, dia merangsang pankreas untuk rembeskan insulin dan seterusnya menurunkan paras gula dalam darah, kita akan minta pesakit ambil semasa berbuka puasa. Kalau hari biasa, ambil masa sarapan pagi. Jadi bila bulan Ramadan atau bila nak puasa, masa akan datang, puasa sunat ke, ambil semasa berbuka puasa. Okay, jadi tak ada tak ada risiko hypoglycemia lah, kita tak nak hypo ya. Kalau Dimacron 80mg 2 kali sehari ataupun 40mg 2 kali sehari, yang 2 kali dos dia, biasanya kita cakap dengan pesakit kurangkan dos masa bersahur, mungkin 50% kurang. Dan dos yang sama masa berbuka. Contohnya kalau dia ambil dia hari biasa 80mg pagi sarapan dan 80mg satu biji lagi masa makan malam, sebelum makan malam. Jadi ambil 80mg semasa berbuka dan setengah biji atau setengah biji ataupun 40mg semasa sahur. Ataupun kalau masih rasa hypo, jadi mungkin masa sahur tu tak perlu ambil langsung. Okey, itu kenapa saya tunjukkan di slide yang sebelumnya tadi masa-masa yang perlu untuk kita pantau atau cek paras gula dalam darah. Dan kumpulan ubat yang ketiga, Januvia, Galvus, Tragenta, Onglyza, macam saya cakap, dia adalah kelas yang sama. Okay? Macam proton, okay? Ada proton Asia, ada proton tu, proton ni. Okay? Saya kurang ada pasal kereta tapi tu paling senang nak ni. Cuma dia jenis-jenis lain sebab company ataupun syarikat lain. Jadi nama lain, cuma kelas yang sama. So ubat ni dia tidak menyebabkan hypoglycemia. Dan ubat-ubat ni adalah sekali sehari dos dia, kecuali Galvus dia 2 kali sehari. Okay, Galvus memang dos dia 50mg 2 kali sehari. Kalau Januvia ke Linagliptin, Tragenta ke, macam kotak-kotak dekat sini, Onglyza dia sebiji sekali sehari. So ubat ni senang, ambil masa buka puasa.
Lepas tu dan tak ada perubahan dos, dos yang sama. Kalau ambil 100 mg Januvia, bulan puasa pun ambil lah 100 mg Januvia. So, kalau tengok, kita tengok dekat bawah ni ya, dia ada Janumet, Combiglyz XR, Garusmet. Contohnya ini adalah kombinasi ubat-ubat yang saya sebutkan di atas, dia dah campur dengan metformin, sorry. Dia dah campur dengan metformin. Jadi nama dia jadi Januvia tu jadi Janumet. Okay, Januvia campur metformin 2 in 1. Combiglyz XR, maknanya Onglyza tu campur dengan metformin. Dia ada dua dalam satu. Jadi dos dia pun sama. Satu masa sahur dan satu lagi semasa berbuka puasa. Dia sama macam hari tak puasa juga dan tiada perubahan dos secara general. Avandia dan Actos, kumpulan yang keempat, ubat ni adalah sangat famous suatu ketika dulu. Sekarang ni jarang doktor gunakan, kita ada ubat yang lebih baru. Bukan maknanya ubat ni tak elok-elok, tapi kita tak bagi, terutama kalau mereka yang ada masalah jantung. Dan ubat ni sangat berkesan untuk menurunkan paras gula dalam darah. Avandia 4 mg atau 8 mg dan juga Actos, okay, 30 mg atau 15 mg. Dos dia sekali sehari, diambil semasa berbuka puasa, tiada perubahan dos, okay, kerana tiada risiko hipoglisemia. Dan kumpulan yang kelima ni ubat yang paling baru di pasaran, nak kata baru tak juga, mungkin 2, 3, 4 tahun dah ada. Kebanyakan hospital dan klinik swasta dan juga hospital swasta ada menggunakan ubat, ubat seperti Jardiance, Foxida, Ibuprofena. Ubat ni juga tidak menyebabkan hipoglisemia dan cara ubat ni bertindak adalah dia merembeskan gula yang berlebihan dalam badan tu dalam air kencing. Jadi kalau bulan tak puasa, siapa yang ambil ubat ni dia akan perasan dia kencing banyak. Okay? Jadi kalau bulan puasa kita galakkan dia ambil ketika berbuka puasa. Hari biasa kalau hari bulan tak puasa dia ambil masa sarapan pagi. Sekarang ni ambil ketika berbuka puasa. Tiada perubahan dos tapi kita galakkan pesakit yang ambil ubat-ubat ni untuk minum air dengan lebih banyak supaya akan kurangkan risiko dehidrasi lah. Okay, sebab ubat ni menyebabkan seseorang pesakit diabetes kencing lebih banyak. Okay, so perubahan ubat-ubat pil diabetes lebih kepada bila nak ambil, sama ada masa buka ataupun masa apa di sahur, perubahan masa jarang sangat ada perubahan dos. Okay, untuk injection insulin atau ubat-ubatan injeksi dia lebih complicated sikit lah, lebih kena lebih peka, doktor kena lebih peka, pesakit yang insulin kena lebih peka, jenis-jenis insulin dan juga kekerapan untuk memantau paras gula dalam darah. So, kalau kita tengok, saya juga bahagikan kumpulan ubat-ubat insulin ni pada tiga jenis. Okay? Kumpulan yang keempat ni dia bukan insulin walaupun dia injection, dia adalah hormon. Okay, dia hormon GLP, dia lain, dia tak menyebabkan hipo. Jadi kita cakap pasal insulin dulu, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Risiko hipoglisemia ni sangat tinggi dengan insulin, tapi insulin adalah ubat yang paling bagus untuk turunkan paras gula dalam darah. Okay? Jadi perlu buat perubahan dos masa Ramadan dan memantau paras gula dengan lebih kerap. Kalau kumpulan satu, contoh ubat adalah Insulatard, Basalog, Lantus, Levemir. Okay, saya akan tunjukkan gambar sebentar lagi. Ubat-ubat ni biasanya di hari biasa diambil sehari sekali masa pukul 10 malam sebelum tidur. Kalau yang kumpulan dua ni, Atropin, Aspart dan Lispro, ambil semasa makan 3 kali sehari. Setengah pesakit ambil 2 kali sehari bila ambil ataupun injection sebelum masa makanlah, breakfast ataupun sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Dan kumpulan tiga adalah ubat yang kita dah siap campur, okay, yang kumpulan yang insulin yang jangka tidak jangka tindak panjang ataupun masa tindak dia panjang dengan yang masa tindak dia pendek.
mixed no mix dan human log mix. So kumpulan ketiga ni biasanya kalau hari biasa dia ambil masa sarapan pagi dia injak dan juga masa makan malam dua kali sehari lah. Jarang-jarang dia ambil tiga kali sehari. So kita perlu, sakit diabetes perlu tahu apakah insulin yang dia ambil selama ni, jadi senang kita nak adjust nanti, kita nak ubah. So kalau mereka yang ambil ubat insulatat ataupun injection ya, injection insulatat, Lantus, Mesalox atau Levemies, di gambar yang saya tunjukkan, perubahan dos bergantung kepada individu. Kebanyakan masa kita tak perlu ubah dia punya dos. Katalah insulatat ambil sebelum bulan puasa ambil 20 unit malam, pukul 10 malam sebelum tidur. Kalau bulan puasa pun lebih kurang sama, 20 unit. Lepas buka puasa habis saja makan, okay, terus injek. Okay. Kalau Lantus ataupun Levemir boleh pilih sama ada nak cucuk terus makan terus buka puasa ataupun cucuk selepas habis makan berbuka puasa. Okay. So dia punya fungsi adalah untuk menurunkan paras gula hingga ke waktu sahur sebab dia long acting atau jangka tindak panjang. Dan kumpulan yang kedua adalah atropin, injection atropin, aspart atau lispro, dan kita di Malaysia banyak yang kita bagi pen ya, berbanding dengan negara lain ada yang masih gunakan apa ni orang kata picagari tu. So pen ni senang, so yang ni jangka tindak lagi cepat, maknanya bila cucuk kena makan. So mungkin perlu kurangkan dos semasa sahur. So kalau bulan tak puasa, dia ambil breakfast, cucuk dan makan. Lepas tu kalau lepas tu cucuk lagi dan ambil makan, cucuk lagi dan makan malam. So kalau bulan puasa dia perlu cucuk masa sahur dan masa buka sahaja. Cuma masa sahur tu mungkin perlu kurangkan dos bergantung pada apa yang dia makan. Kalau dia rasa selera dia macam biasa, okey boleh makan nasi dan cucuklah dos yang sama seperti sebelum bulan puasa. Dan untuk bulan untuk berbuka, ambil dos yang sama seperti makan malam bila bulan tak puasa. Dan jangan cucuk semasa tengah hari ya, sebab kita tak makan nanti hypo dan pingsan. Dan untuk mixed, Novomix atau Humalog mix, dia combination kombinasi short acting dengan long acting. Jadi dia biasanya diberi injection dua kali sehari, sarapan pagi dan makan malam. Jadi kalau bulan puasa, ambil masa sahur kurangkan dos sebanyak 30 hingga 50%. Katalah kalau hari tak puasa, dia cucuk breakfast 18 unit dan untuk untuk sarapan pagi 18 unit dan untuk makan malam 18 unit. Jadi kalau bulan puasa, masa sahur tu mungkin perlu cucuk dalam 8 unit lebih kurang ya, dan makan. Dan untuk buka puasa, ambil 18 unit macam biasa. Okay. Kalau masa tengah hari tu dia rasa dia hypo, maknanya dia perlu kurangkan lagi dos ataupun mungkin tak perlu cucuk langsung, bergantung pada berapa banyak dia makan. Itu sebabnya pemantauan paras gula sangat penting. Dan katalah kalau dia cucuk 8 unit, bukan 18 unit macam biasa, paras gula masih tinggi pukul 10 pagi, pukul 2 petang. Jadi setengah orang dia perlu ambil dos yang sama seperti bulan tak puasa masa sahur. Jadi dia ada variasi pada individu-individu. Itu sebabnya kalau ambil insulin kita akan duduk lebih lama dengan pesakit dan berbincang dan kena tengok bacaan paras gula di rumah yang dibuat selama ini. Dan macam saya sebutkan tadi, Victoza atau Trulicity adalah juga ubat injection tetapi dia bukan insulin, jadi dia tak menyebabkan risiko hipoglisemia. Victoza diinjek setiap pagi, tiap-tiap hari, dan Trulicity ni seminggu sekali. Jadi sebab dia tak ada risiko hipoglisemia, dos dia ambil seperti biasa dan injection pun seperti biasa. Biasanya lepas buka puasa di waktu malam boleh inject dan insyaAllah paras gula akan berkurang. Dan kita perlu ingat komplikasi diabetes biasa terjadi semasa Ramadan, dan komplikasi yang biasa terjadi seperti yang saya cakap sebentar tadi, seperti kajian yang dilakukan dan apa yang saya dapati di ward-ward selama 20
tahun lebih ni adalah hypoglycemia, paras gula rendah dan masih tahan-tahan lagi, tak nak berpuasa sampai pingsan, kena masuk hospital, dan juga paras gula tinggi. Sebab walau tinggi dia kata dia tak rasa apa-apa, walaupun tak ada simptom. Okay? Bila paras gula tinggi, bila cek paras gula 17-18, tolonglah pesakit-pesakit diabetes atau ataupun ahli keluarga yang menjaga pesakit diabetes, galakkan mereka berbuka puasa. Okay. Dan juga bila paras gula terlalu tinggi, masalah dehidrasi dan juga kegagalan buah pinggang. Saya takkan cakap dengan panjang lebar tentang pemakanan. Tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar pada ceramah diet sebelum ni. Jadi apa yang saya nak tekankan adalah cara makan sihat ataupun healthy eating. Okay. Makan makanan yang berserat tinggi, banyakkan sayur-sayuran, kacang, okay. beras yang kurang dia punya glycemic index. Kurangkan makanan berlemak, jadi kurangkanlah masak-masak lemak, mungkin masak-masak air kalau musim-musim panas ni, jangan masak lemak. Kalau nak kuah mungkin buat sup ke. Okay, jangan makan berlebihan ketika berbuka. Okay, kita boleh makan kurma 2 biji maksimum, tak boleh lebih lagi sebab kurma pun dah manis. Dan minum air dengan banyak, bukan air orange ke, sasi ke, tertarik ke, minum air kosong dengan banyak supaya paras gula tu sentiasa dikawal. So, ini adalah contoh saja, good buka puasa meal dan yang bad buka puasa. So kalau tengok memanglah dia punya perbezaan yang ketara antara yang bagus dengan yang tak bagus. Jadi kita pandai-pandailah nak pilih, sebab kita semua tahu apa yang elok dan apa yang tak elok untuk diri kita dan juga pesakit diabetes. Jadi secara ringkasnya yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, pesakit diabetes boleh berpuasa tetapi perlu mendapatkan nasihat, okay, nasihat doktor untuk tanya mengenai ubat diabetes dan juga perubahan dos yang mungkin perlu dilakukan. Dan kalau boleh kita galakkan puasa masa bulan Rejab dan Syakban. Jadi ada idea pada tuan-tuan dan puan-puan pesakit diabetes dan juga doktor yang merawat macam mana nak ubat yang sesuai semasa bulan Ramadan nanti. Dan makan secara seimbang dan sihat adalah penting. Minum air sebanyak mungkin dan jangan lupa makan ubat diabetes. Itu yang paling penting sekali. Okey, saya rasa itu saja ceramah saya untuk hari ini, dan kalau ada masa saya boleh ambil soalan daripada penonton. Okey, kalau saya tengok di sini. Okey, Saraswati tanya soalan, bacaan HbA1c 7.5 untuk pesakit dialisis bagus. Dia kalau kita cakap tentang pesakit diabetes, mereka yang ada komplikasi dan tak ada komplikasi, kita kita aim ataupun paras gula yang kita ingin capai adalah berbeza-beza. Jadi kalau pesakit dialisis tu dia punya paras HbA1c 7.5%, saya akan cakap memang sangat bagus. Okay. Daripada dan maknanya terkawal lah. Daripada Diana Abu Bakar, apakah menu terbaik semasa bersahur untuk seorang pesakit diabetes yang berusia 70-an? Okey, menu terbaik, kalau orang yang berusia 70-an ni, dia punya selera makan dah berbeza. Okay? Dan kadang-kadang mendatangkan masalah sikitlah untuk orang yang menjaga pesakit diabetes yang yang berusia macam ni. Saya punya nasihat kepada pesakit diabetes sangat simple ataupun ringkas. Kalau untuk yang Muslim, apa-apa yang halal, makanlah. Cuma kita kena berpada-pada. Jadi kalau pesakit diabetes yang berusia 70-an, dia mungkin tak boleh makan yang keras-keras, mungkin makan yang berlembut. Kalau sayur pun mungkin dia dah gigi pun dah tak ada nak makan lagi. Dia kurang makan sayur tu, biasa alasan yang itu adalah alasan biasa yang saya dapati. Jadi kita tak ada menu yang mungkin terbaik, cuma secara dasarnya makanan berserat. Mungkin dia nak makan oat, setengah orang makan oat masa sahur, tapi bergantung juga dengan ubat apa yang dia makan.
sama ada dia akan menurunkan paras gula terlalu banyak sampai menyebabkan hipo. Jadi kalau pesakit diabetes 70-an ni kita kena lebih peka tentang risiko hipoglisemia. Kalau dia ada selera makan, tak apa, biar dia makan, makan ubat dan kita pantau paras gula pukul 10 pagi tengok macam mana. Kalau 10 pagi bacaan dalam 7, 8, saya happy ya, saya gembira, maknanya nak sampai pukul 2 dan pukul 6 nanti insyaAllah dia tak turun banyak. Dan daripada Amin Putra, gula tinggi sekitar 7 okey ke? Kalau sekitar 7 dalam pukul 7 pagi yang dan anda berpuasa, maknanya okey. Tapi kalau ataupun kalau pukul 2 petang masih okey. Tapi kalau macam pukul 6 petang dan nak berpuasa tu kira agak tinggi. Biasanya kalau setengah jam, 1 jam lagi nak berpuasa, biasanya paras gula kita nak dalam 5, mungkin 5.5, dekat-dekat 6 macam tu. Tinggi sikit tapi masih okey lagi, tak perlu puasa kita awal, kita tunggu sehingga azan maghrib. Saya rasa mungkin tak ada soalan lagi. Kalau tak ada soalan, ada. Okey, cuma sebelum saya berhenti, apa ni, saya nak tekankan, katalah paras gula rendah, okey, 2 milimol per liter ataupun terlalu tinggi 18-20 dan tak ada simptom, tak ada simptom hypoglycemia atau hyperglycemia, kita masih galakkan pesakit diabetes tu untuk berbuka puasa sebab dia masih memudaratkan, sebab kita ada julat paras gula yang penting untuk dicapai supaya tidak berlakunya koma pada pesakit diabetes. Kita ada lagi satu soalan. Okay. Ada Amin Putra, mak saya berusia 87 tahun, sebelumnya ambil metformin 2 biji 2 kali sehari. Jika puasa ni macam mana? Okey, 87 tahun, kalau dia boleh berpuasa dan duduk bersama anak-anak, ada yang pantau dia, kalau dia tak makan banyak masa sahur, boleh ambil sebiji je metformin tu masa sahur. Dan kalau masa buka pun biasanya bila kita tak makan 14 jam kan, perut kita dah macam jadi kecut sikit, dia tak boleh nak makan banyak masa buka puasa. Kalau nak kurangkan pada satu biji pun boleh juga. Maknanya satu biji masa sahur dan satu biji masa buka puasa dengan syarat. Tapi kalau paras gula tu tinggi, kalau ambil satu biji masa buka puasa, mungkin masa sahur ambil sebiji dan masa buka puasa ambil dua biji. Semuanya bergantung pada paras gula dalam badan. Itu sebabnya kita galakkan untuk memantau paras gula. Mungkin sekali sehari, minggu pertama mungkin akan lebih kerap untuk kita cek paras gula dalam badan. 2-3 kali seminggu, bila dah masuk minggu kedua, ketiga, kita biasanya dah ada idea, pesakit diabetes dah ada idea macam mana paras gula dalam badan, dan biasanya tak perlu kerap sangat untuk memantau paras gula. Okay. Yang lebih penting adalah kita nak sentiasa maintain paras gula itu supaya sentiasa dalam julat yang kita nak. Okey, daripada Farah Farhana Hashim, untuk mereka yang mengambil insulin seperti Atropine, adakah risiko untuk hipo tinggi terutama waktu siang? Okey, kalau yang ambil Atropine, kalau hari biasa dia ambil 3 kali sehari, sarapan pagi, makan tengah hari atau lunch dan juga makan malam atau dinner. Jadi masa bulan puasa, kita tak makan tengah hari, jadi Atropine tu tak payah cucuk. Okay, sebab kita tak makan, kita nak puasa kan? Masa sahur, kita mungkin tengoklah Atropine itu, biasa saya tak akan bagi dos yang tinggi, 8, mungkin 10 atau 12 unit. So Atropine itu kita boleh kurangkan dos juga. Okay, masa sahur mungkin ambil dalam 8 unit, kalau biasa yang ambil 12, ataupun mungkin ambil 6 unit masa sahur. Dan masa buka kita boleh ambil dos yang biasa yang dicucuk semasa makan malam, masa hari tak puasa tu. Sebab dia tak ada risiko hipo, sebab bila dah cucuk dia akan makan dan buka puasa.
Hypo biasanya terjadi masa awal-awal pagi tu, masa pukul 10 pagi, pukul ataupun pukul 2 petang, sebab atropik ni jangka tindak dia adalah antara 4 jam hingga 8 jam. Untuk setengah orang dia habis 6 jam dah tak ada kesan lagi, gula dah start naik. Setengah orang sampai 8 jam gula masih masih di masih dapat turun lagi. Jadi kita tak nak risiko hypoglycemia. Jadi kita kurangkan dos semasa bulan masa semasa sahur. Walau bagaimanapun itu bergantung kepada paras gula yang kita pantau dan juga aktiviti seharian kita. Contohnya macam puan-puan yang di rumah pagi-pagi ni biasanya sibuk nak buat, nak basuh kain, nak sidai kain, nak kemas rumah dan sebagainya. Jadi banyak aktiviti dan kita last makan pukul 5 pagi sebelum ini masa bersahur. Jadi dah makan, cucuk insulin, lepas tu banyak aktiviti tu, risiko hypoglycemia semasa pagi. Setengah orang dia tak ambil pun atropik tu masa sahur. Okay, sebab dia makan tak banyak dan juga dia banyak bekerja di pagi hari, buat kerja-kerja rumah semua. Jadi gula, bila kita aktif, gula memang dengan sendirinya akan turun. Jadi bila dah petang tu kita buka puasa, kita makan, kita kena cucuk lah atropik dan juga insulatat ataupun lentes yang kita ambil seperti biasa selepas buka puasa tu. Kalau hari biasa pukul 10 malam. Dan juga saya ingin ingatkan di sini, pesakit diabetes kita galakkan untuk melambatkan sahur. Saya dapat pahala, memang melambatkan sahur tu kita nak kalau boleh masa jangka masa yang sakit diabetes tak makan tu lebih panjang. Terutamanya kalau dari segi minum air kosong lah. Kebanyakan minum air masa sahur dan juga lambatkan sahur. Kalau orang kata nak habis sahur tu pukul 5.55 tu, pukul 5.30 tu boleh start makan. Sebab makan pun tak banyak sangat kan. Kita dah siap-siap ambil injection atau ambil ubat dan terus makan. Ada soalan lain lagi? Ya, apa nasihat yang saya berikan ni adalah secara general, dia lagi penting untuk berbincang dengan doktor anda masing-masing kerana dia ada rekod, doktor di hospital atau di klinik dia ada rekod, dia akan tengok paras gula macam mana, apakah komplikasi seseorang pesakit tu ada. Jadi dia akan bagi nasihat bergantung kepada seseorang individu. Okey, orang yang berusia 40 tahun dan 80 tahun mungkin lain selera makan, lain kontrol dia, dan kita punya aim ataupun target paras muda dengan orang yang agak berusia pun lain. Orang yang agak berusia ni dia kalau bacaan 9 pun kita dah rasa okey. Kita kata okey lah kalau makcik yang 87 tahun bacaan 9 pun dah kira okey untuk dia, sebab dari segi fiziologi bila usia kita 40 tahun dan ke atas memang gula kita akan naik secara perlahan-lahan. Memang Allah dah jadikan macam tu. Cuma diabetes ni menyebabkan gula naik zup mendadak macam tu lah. Okey. Jadi lain usia, lain dia punya target dia. Terutamanya kalau yang dah warga emas lah. Soalan lagi? Ada. Okay. Okay. Oleh kerana tak ada soalan lagi ya, saya rasa saya harap okay, tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada ceramah ringkas saya dan juga soalan-soalan daripada penonton-penonton yang lain. Dan dengan itu saya mengucapkan selamat berpuasa, hari ini hari ke-10. Semoga tak ada komplikasi diabetes dan kalau rasa tak faham boleh berbincang dengan doktor masing-masing. Dan juga terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.